Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo guys, hari ini kita akan membuat sebuah liputan liputan tentang suasana di pagi hari di pedusunan, di pedesaan, dan di kampung halaman, agar kita semua tahu seperti apa aktivitas masyarakat di pedusunan, di pedesaan, di kampung halaman pada saat pagi hari. Untuk kawan-kawan yang baru berkunjung di Widi Hartono channel ini, jangan lupa untuk di like, subscribe, komentar, dan share. Saksikan hingga video ini usai seperti apa suasana pagi di sebuah pedusunan atau di sebuah pedesaan atau kampung halaman. Saksikan. Inilah suasana pagi hari di Dusun Guntur, Desa Guntur Harjo, Kecamatan Parangkubito, Kabupaten Wonogiri. Aktivitas kehidupan sejak pagi sudah mulai bergeliat. Inilah suasananya, dan mudah-mudahan ini menjadi video yang bermanfaat bagi kita semua, terkhusus kepada saudara-saudara kita yang ada di tanah rantau. Semoga video ini menjadi tombol rindu kangen untuk kampung halamannya. Kegiatan dan aktivitas kehidupannya mulai dari bagaimana mempersiapkan pakan ternak untuk ternaknya, kemudian juga sudah berangkat ke ladang seperti yang kita lihat ini. Saudara Satino sudah membawa bibit atau tunas kelapa untuk ditanam di ladangnya. Sementara situasi yang lain, pagi hari banyak juga ibu-ibu yang persiapan untuk kebutuhan sayur mayurnya dengan menunggu tukang sayur yang biasa mereka menjadi langganannya untuk kepentingan dan keperluan sayur mayur keluarganya. Dan karena pagi hari, tentu saja anak-anak kita, anak-anak sekolah, bergegas berangkat menuju sekolah secara bersama-sama, seperti pada umumnya anak-anak sekolah yang lain. Karena kebetulan di musim hujan, dan nampak kita lihat dengan penuh semangat mereka berangkat untuk mencari ilmu di sekolahnya. Ya. Ya.
kegiatan perekonomian, yakni home industry gula Jawa atau gula kelapa, merupakan industri rumah tangga yang dilakukan oleh sebagian besar warga masyarakat Dusun Guntur. Karena dengan membuat gula kelapa, ekonomi mereka akan menjadi lebih baik. Karena gula kelapa merupakan industri yang bisa dilakukan oleh siapapun dan tidak memerlukan modal besar. Yang terpenting adalah kemauan. Yang selanjutnya dari industri gula Jawa atau gula kelapa ini dapat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kira-kira demikian suasana pagi di sebuah pedesunan. Teman-teman yang sudah bergabung sekali lagi, jangan lupa di like, subscribe dan share. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.